Saudara Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memeriksa ketersediaan beras di gudang Bulog, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, serta menyalurkan bantuan pangan berupa beras seberat 1 ton untuk 100 orang penerima. Selain melakukan pengecekan stok beras, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga melepaskan bantuan beras kepada 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Airlangga memberikan bantuan beras sebanyak 1 ton untuk 100 orang penerima bantuan dan setiap warga menerima 10 kg beras. Bantuan pangan beras ini diberikan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni untuk meringankan beban masyarakat. Tak. Telah membantu untuk melepaskan 22 juta bantuan pangan kepada 22 juta penerima bantuan pangan. Dan khusus hari ini kita lihat yang dikuasai Bulog Provinsi Jambi, tadi saya lihat stoknya aman.